Halo guys, back lagi dengan gue Stan. Welcome back to Detroit Become Human. Oke, jadi sekarang kita lanjutin lagi. Kemarin itu kita di tempatnya si Alice sama si Kara, di mana si Kara pengen direset, ya kan? Terus kita berhasil kabur dari sono dan kita dibantuin sama si Luther. Jadi sekarang seharusnya kita masuk ke adegan si Connor deh. Kalau nggak salah, harusnya masuk ke Connor sekarang. 6 November 2038. Yap, kita mainin si Connor sekarang jam 7.51 malam. Gua di mana ini? Wah. Gua balik lagi ke sini buat ketemu Amanda kah? Ya, find Amanda, tapi Amanda ada di sono. Haruskah gua nge-search lagi, guys? Soalnya kemarin gua udah ke sini kan. Apa gua langsung aja ke Amanda ya? Kayaknya sih gua ini dulu deh di sini, apa ngecek dulu deh ini. Ngecek yang ini aja. Gua pengen lihat ada perbedaan apa enggak. Gunanya apa sih ini? Oke. Gue gak tahu guys. Oke. Kayak kagak ada guna. Udahlah langsung aja ke Amanda mungkin. Mempercepat video gue jadinya. Jadi kalian kuotanya gak habis. Karena ada yang komplain. Dari serisnya mulai dari God of War. Sampai sekarang kuotanya habis. Makanya pakai wifi coy. Oke. Atau gak kalian bisa download kan. Setahu gue kalian download aja. Kalau misalnya kelamaan. Ini game Detroit kagak ada kena copyright sama sekali, jadi aman kok untuk di-download. Hai Amanda. Bener kan gak ada yang gua search lagi? Soalnya kan gua belum mati sama sekali, jadi gua gak usah ngecek batu nisan gua. Oke. Okay. Hello Amanda. Halo Amanda. Connor. I've been expecting you. Gua udah menunggu lo. Would you mind a little walk? Gak masalah, kita jalan sedikit. Kayaknya dia pencipta gua deh, si Amanda ini. That deviant seemed to be an intriguing case. Pity you didn't manage to capture it. Tapi lu gak bisa nangkep mereka. Deviant. No excuse, gua gak ada alasan di sini. I have no excuse. Gua gak ada alasan. I should have been more efficient. Gua seharusnya bisa lebih efisiensi. Did you manage to learn anything? Apa kamu mempelajari sesuatu? Oke. Signs on the walls tentang RA9. The walls of the apartment were covered with drawings of labyrinths and other symbols. Like the other deviants. Kayak deviant yang lain, mereka kayak obsesi banget sama RA9. What else? Apalagi? Diary. Buku yang kita temuin yang pas kasus burung pigeon itu ya. I found its diary. Gua menemukan diary. But it was encrypted. Tapi itu nggak bisa dibaca gitu. It may take weeks. Mungkin butuh waktu beberapa minggu untuk bisa dibaca. You came very close to. Lu benar-benar sangat dekat bisa nangkep apa para deviant itu. How is your relationship? Bagaimana hubungan lo dengan Lieutenant Anderson Hanks? Saving Hanks. He seemed grateful that I saved. Dia sangat bersyukur kalau gue udah nyelamatin dia. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia menunjukkan dari mimik wajahnya gitu. Kita nggak punya waktu banyak. Deviant itu udah mulai menyebar. Kita harus ngantin mereka. Apapun itu yang terjadi, gue akan menyelesaikan investigasi, Amanda. Gue nggak akan mengecewakan lo. Kasus baru-baru aja datang. Cari Anderson dan pergi untuk investigasi. Dasar grumpy old man. Kayaknya bukanya galak banget, serius banget si Amanda itu loh. God damn it. Oke. Kita main Marcus atau tetap Connor? Oh, oke, tetap Connor. Kamu sudah mencapai destinasi. Terima kasih sudah menggunakan Detroit Taxi. Gue berharap bisa ketemu lagi dengan Anda. Ada ya Detroit Taxi? Hank, friend. Yeay, gue udah temenan sama dia. Relasi gue sama dia udah jadi teman. Look for Lieutenant Anderson. Oke, why not kita nggak cek di mobil ya? Mungkin dia tidur di mobil? Betul? Why not gitu. Oke. Gue bisa ngintip di sini. Coba ngintip. I don't know man.
Ini kalau nggak salah judulnya Russian Roulette ya. Gue punya feeling buruk nih tentang Russian Roulette. Coba knock knock knock. Lieutenant Anderson. Ring. Anybody home? Ada orang di rumah? Find a way inside. Oh, okay, this is bad. This one? Oh, hi buddy. Itu Sumo. Anjing yang dibilang sama si Hank. Kalian tahu kan Russian Roulette? Russian Roulette itu kalau misalnya magician, kalau seorang pesulap, lo pernah nggak ngelihat pesulap main kayak ada benda tajam tapi ditutupin gitu kayak kertas-kertas gitu, terus diacak-acak, terus mata dia ditutup, terus tangannya bakal dihempasin gitu, dia bakal milih yang kagak ada benda tajamnya. Itu namanya Russian Roulette. Alright. Dan gue punya feeling buruk nih, kenapa judulnya Russian Roulette? Gue masih benar-benar blown away lo sama ini game dari Quantic Dream. Karena Quantic Dream itu gak ngebuat game banyak. Dia sekali ngebuat game paling kayak 5 tahun sekali. Atau 3 tahun sekali, kayak gitu. Tapi sekalinya dia ngebuat game, itu benar-benar masterpiece. Kayak Heavy Rain, kayak Beyond Two Souls. Itu benar-benar gamenya masterpiece banget. Karena dia didirektorin sama David Cage. David Cage itu bukan hanya seorang director dari game, dia juga founder dari Quantic Dream. Dia juga ada dua game jadul gitu. Itu kalau nggak salah dari GameCube. Oh shit. Dari GameCube sama Game Pass 2. Gue main yang Game Pass 2. Judulnya itu Fahrenheit. Oke. Okay. Dia kenapa itu Lieutenant Anderson? Enter. God damn it. Oke. Okay. Easy. Sumo. I'm your friend. Gue teman lo. See? Gue tahu nama lo. I'm here to save your own. Gue di sini untuk menyelamatkan pemilik lo. God damn it. Si Hank mabok ya? Check on Hank. Oke. Okay. Iya, ini mah mabok, ada botol ininya dia. Examine. Analyze, ada 4. Apa nih? Bekas bir, trace of alcohol. Ini apa nih? Oke, okay, jantungnya masih kerja. Kade. What? Revolver, one bullet remaining. Satu peluru. Oh, ini makanya kenapa dibilang Russian Roulette. Yang kayak gue bilang, dari ke apa ada kesempatan satu untuk bisa mati. Lu gila main kayak ginian. Black, black lama. Harusnya black label. Nama alkohol kan ada tuh, black label. Oke, okay, oke. Okay. Lieutenant. Dia cuman mabok, guys. Wake up. Wake up, Lieutenant. Bangun, Lieutenant. Wake up. God damn it. Oke, bangun, bangun, bangun. I'm going to sober you up for your... Gua akan ngebangunin lo. Hey, tinggalin gua sendiri, fucking android. Keluar dari rumah gua. Sorry, Lieutenant, tapi gua butuh lo. Thank you in advance for your cooperation. We get the fuck out of here. Oke, okay, leave. Oke, okay, take Hank to the bathroom. Oke, okay, ke WC. Sumo! Sumo! Attack! Good job. Ah, Sumo. Eh, kok gue mentok? Lu mau ngetek-ngetek mulu lu? Gak mungkin. Oke. Okay. Gue pikir gue bakal mabok katanya. Sick itu bisa mabok juga ya, gak hanya sakit. Leave. Ah, leave me alone, nah, tinggalin gue sendiri, you asshole. Gue gak kemana-mana. I'm not grumpy. Apa yang lu lakukan di sini atau ya? Gue gak mau mandi. Thank you. Sorry, Lieutenant. Sorry, Lieutenant. Push. It's for your own good. Ini untuk kebaikan lo. Nyalain air panas kalau bisa. Oh my god.
What the fuck are you doing here? Apa yang lo lakukan di sini? Oke, ada kasus 43 menit lalu. Gua nggak bisa menemukan lo di Jimmy Bars, jadi gua kesini. Jesus, gua pasti cuma polisi yang ada di dunia ini. Can't you just leave me alone? Lo nggak bisa tinggalin gua sendiri. Rasional. Sayang sekali, gue gak bisa. Gue udah diprogram untuk investigasi case ini, dan gue gak bisa melakukan tanpa lo. Gue gak kasih... Gue gak ada urusan sama case lo. Atis. Saya mengerti. It probably wasn't interesting anyway. Mungkin itu nggak menarik sama sekali. Dead in a sex club downtown. Di sex club downtown. Guess they'll have to solve the case without us. You know, probably wouldn't do me any harm to get some air. There's some clothes in the bedroom there. Okay, gue suruh ngambilin baju buat dia. I'll go get them. Kita ngegodain dia, kasusnya itu ada di sex club katanya. Kayaknya emang bener di sex club. Okay. Before that, gue pengen ngecek dulu ruangan dia. Oke, okay. Gue bisa ke sumo nggak? Gue bisa pet dia nggak? Hai sumo, sumo? No, ah. Ini TV-TV curves kayak gini mungkin ada kali ya di masa depan nanti, mungkin. Karena itu TV curves TV curves itu nggak hanya dari depan, dari belakang lu juga bisa ngelihat. Keren banget loh. Okay. Ini open. What do you want to wear? Apa yang lo mau pakai? Apa aja? Hippie, strippy, streaky. What the fuck? Gue nggak tahu ini yang mana. Ah, nggak ngaruh juga. Hippie. Lucu banget sih, Hank. Oke, okay, kasih dia. Nih, baju lo nih. God damn it. Dia muntah. Are you alright, Lieutenant? Lo nggak apa-apa, Lieutenant. Yeah. Wonderful. Just yeah. Give me 5 minutes. Kasih okay? Gua 5 menit, okay? Sure. Tentu saja. Oh my god. Okay. Apa deh? Wait for Hank. Learn more about Hank. Oh, baru sekarang gua bisa ngelakuin sesuatu di rumah dia. What is this? Russian troops withdraw from the Arctic region immediately. The Kremlin has yet to respond. Gue bisa pet dia. Oh, gue bisa pet dia. Many experts are suggesting the specter of a third every day. Oh, lucu banget sih. Okay. Ke mana nih? Mana lagi? Oke, okay, ini bisa dicek ini. Tag. Autumn Blues. Si Hank suka jazz ya. Hank loves jazz. Nice, gue juga suka jazz kok. Oke. Okay. Ini apa? Nothing. Oh, look. Analyze. Anaknya kayaknya deh. This is Anderson Skull. Live 15. Dia udah mati coy. 2035. 2029 lahirnya. Umurnya cuma 6 tahun. Udah mati. Udah meninggal, sorry. Kok mati kayak binatang aja mati. Udah meninggal anaknya dia. Question, say nothing. Nah, gak usah ditanyain lah tentang ini. Dia cuma main-main kok. Russian roulette kan. Hank has suicidal tendency? No. Oh, hi! Be good dog, Sumo. I won't be long. Gua gak akan lama, Sumo, okay? Nice! Oh, lucu banget, Sumo. Okay! Russian roulette. Gue hampir dapat semuanya coy. Gue miss beberapa itu. Di sini gue miss banyak nih. Miss 3 gue.
Okay. Coba ini. Di sini gue miss 2. Okay. Gak masalah, gak masalah. Find picture of Hanks. Kayaknya itu yang paling penting deh. Ada ini. Ada satu lagi kayaknya deh yang penting. Soalnya ada gambar gembok kebuka gitu. Okay, left for Eden Club. Kayak gue bener harus ke strip club deh. Kayak sex club gitu. Kasusnya ada di sono. Gue mainin Marcus jam 8 malam. Oi, kita pengen nyelundup ya. Pengen ngambil spare parts untuk Android. Untuk para orang-orang di Jericho. Kayaknya ini kes. Ini gila. Kalau dia nangkap kita, kita mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus ke gudangnya Cyberwell. Ikutin gua. Oke, Jericho Neutral. Kayaknya ini kayak sebuah komunitas gitu yang mana gua harus menjaga relasi gua sama mereka semua deh. Oke, gua ikutin si North. Bener kan? Follow North. Oke. Dia kayak pemimpin gitu si North. Yang cewek. Don't let them see us. I know. Gua bukan orang bodoh kali. Oke, North ada di sini. Let's go. Hi buddy. Jangan sampai ketahuan. Watch out. Hati-hati. Ada kayak android gitu. Ada drone. Now what we do? Apa yang harus kita lakukan? Kita cari jalan lain. Oke. Okay. Follow north. Oke, okay. Tetap sama. Ke sini. Kayak jagoan North. Gue suka deh setiap kali gue lompat kayak gini. Yeah, ada kayak cutscene-nya gitu loh. Itu keren banget. Okay. Lompat. North ke sono, gue ikutin North aja lah. Si North kayaknya tahu segalanya di sini. Mereka gak bisa dengerin gue apa? Gue kayak berisik gitu lompat-lompat. Mungkin karena hujan kali. Makanya mereka gak bisa dengar. Mungkin ya. Oke, oke, got it. Yo, ini sih bisnis-bisnis gila ini. Hoho. Oke. Ke atas. No, kayak ada cutscene gitu loh. Keren. Naik ke sini. The warehouse is up ahead. We're almost there. Oke. Ada di ujung sono, guys. Nice. Si Marcus ini badass banget loh. Benar-benar keren banget loh. Oke, ada drone. Gimana caranya? Ada pelacak gitu. Oke, ini gudangnya. Mereka punya segalanya yang kita mau. Kita harus hancurin itu drone dulu katanya. Biarin ke gua, serahkan ke gua. Leave it to me. Apa yang lo mau lakukan? Reconstruct? Oh, main yang kayak ginian. Oke. Oke, ada dua. Gua langsung nemu dua. Kita coba ini ya. Oke, we'll be spotted. Gua bakal ketahuan kalau kayak gitu. Mungkin ini? Ini? Will be too high. Ketinggian, coy. Mana lagi? Oh, ini. Udah pasti yang ini. Oke, okay, nice. Dan gue lompat ke sini kan? Ini kan naik nih. Where? Oh, ini dia. Oke, okay, nice. Terus? Langsung ke drone-nya? Oke, okay, will be too far. Bakal kejauhan. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Ah, kesini dulu. Gelayutan dulu, baru compute. Nice! Ini bakal keren nih. Kalau nggak salah, gue nggak perlu QTA kan di sini. Nggak usah quick time event. Nggak usah mencet apa-apa. Dia bakal ngelakuin sendiri. Oke, okay, nice. Oh, perlu deh.
Okay. Dapat. Got it. You okay? Yeah. That's easy. Yeah, fine. Good job, Marcus. Kerja yang bagus, Marcus. Ah, thank you, Nord. Kayak lu bakal jatuh cinta berdua. Take as much as you can. Oke, okay, gue suruh ngambil di sini. Search crates. Oke. Okay. Ada di sini, guys. Oke, okay, ambil, Marcus. Up. Darah. Blue blood. Darah biru. Bensin. Ambil semua. Oh! Boy. You were trespassing. Lo ngelewatin private property. Gua akan kasih tau security. John! Oh shit. God damn machine. Where is it this time? Oh, what do I do? Kill guard? No. Run away? No. Grab and hide. Gua enggak mungkin run away. Gua udah nyampe sini. Haruskah gua bunuh dia? No, gua bukan orang yang mau bunuh. Grab and hide. Hide. I need your help. Gua butuh bantuan lo, please. John. Ada senjata di situ. Hold, release, attack. Gua enggak mungkin release, gua enggak mungkin attack juga. Hold lah. Gua udah nyampe sini, masa gua harus kabur? First the drone, now this. Pertama drone, now this. Just my luck. Hanya keberuntungan gua. Kita dapat enggak, udah gitu aja, dapat atau mati. Let's finish up. Oke, itu Android dengerin gua. Soalnya kita bilang tadi gua butuh bantuan lu. Oke. Tenang, di sini banyak nih darah. Ambil semua. Nice. Deh. Apa nih? Check apa? Check the bigger crates. Di sini. Ini yang gede nih. Unlock. Oke. Okay. Ini apa isinya? Barang-barang spare part. Wow, ini Android semua, Android model. Kenapa kalian gak seperti kita? Lu gak mau bebas? Freedom. Lu bisa ikut kita. Lu bisa join kita. Si Marcus bisa ngerubah orang-orang jadi deviant ya. Nice. Oke, okay. Gua sama North naik. Sama Jericho semua respect. Sama Josh naik. Sama Simon naik. Oke, ini semua yang bisa kita bawa. Sekarang kita saatnya pergi. Bawa aku dengan kalian. Oh, penjaga ini. Dia ada di sisi mereka. Kita enggak bisa percaya dia. Terlalu berbahaya. Kita enggak bisa tinggalin dia di sini juga. Dia sangat berbahaya katanya. Accept atau refuse? Kalau refuse dia bakal ngadu pasti. Accept. Dia ikut kita. Oh, gua sama North turun lagi. Gua tahu di mana lu bisa dapetin spare parts lebih. Maksud lo? Truk. Mobil truk itu penuh dengan biokomponen. Dia jalan dengan autopilot tapi bisa dikendarain dengan manual. Terus kuncinya ada di mana? Ada di sono, di control station, tapi ada dua penjaga. Terus dapat kunci itu tanpa ketahuan. Ya, itu truknya penuh spare parts. And if we get killed, our people will have nothing. Kalau kita kena bunuh, orang-orang di Jericho enggak dapat apa-apa. Kita udah sampai sini loh. Why not? Wait here. If I'm not back in 10 minutes, go without me. Kalau gua enggak balik 10 menit, lu pergi. No, I'm going alone.
Gak, gue pergi sendiri. Ya benar. Lebih baik kehilangan satu nyawa daripada kehilangan dua nyawa, oke? Okay? Let's go, boy. Nyari kunci. Oh my god, gue harus masuk kemana ini? Ini apa nih? Hah, anjing penjaga, coy. Ada 4 pintu loh. Gue nggak tahu mungkin ini paling buruk pilihan paling buruk gue. Oke, masuk dari sini deh, udah bodoh. Yang gue pilih pertama adalah pilihan gue. Goddamn dogs! What the fuck are they barking at? Could be the weather. They don't like storms. Yeah. Okay. Okay, kuncinya ada di sono. So much for that. Is Mike still in zone 4? Ini apa nih? Looks like it. Oh, ada senjata, coy. Gua bisa ngambil loh. Haruskah gua ambil? Tapi gua enggak bakal nembak mereka kan? Enggak. Gua ambil tapi gua enggak bakal nembak dia. Hanya untuk nakut-nakutin. Self defense. Oke, takutin mereka. Apa tuh? Merangkak? Oh enggak, buang senjata lo. Gue baru tahu gitu caranya. Ambil. Oh no, oh no, oh no. Shit, QTA kah? Oke, gue siap nih, gue siap nih. Gue siap nih, QTA. Ah, salah gue. Kick. Oke. Okay. Wow, itu apaan? Susah banget. Gak bisa gitu dong, jangan susah-susah ke gua. Udah tau ini cepet banget. Got it. Oke. Okay. Oke, okay, got it. Oke, okay, got it. Nice. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, untung aja gua berhasil. Miss satu doang gua. Ini seru loh. Ini seru loh. Return to group. Oke. Okay. I got the key. Berarti sekarang gue bisa ngendarain truknya kan? Did you get it? Lu dapat? Heh, tentu saja. Nice. Nice. Okay. Get inside truck. Oke, okay, kita dapat banyak spare part, coy. Oke, okay, get it? Jangan ngomong gue suruh ngendarain mobil. Kayak gue bakal punya hubungan yang gimana gitu sama si North. Drive out the dogs. Oke. Okay. Jangan ngomong lu berdua jatuh cinta ntar. Yo, ini sih keren. Oke, okay. Oh itu penjaganya di sono kan lagi tewas. Enggak sih, mereka pingsan. Gua kan gak nembak mereka. Mereka coba pingsan, coy. Tenang aja, gue gak bunuh mereka. Gak apa-apa, Markus. Gue harap gue benar loh. A truckload, yeah. Kita ngacuri satu truk. Kita dapat komponen untuk semuanya. Kita nggak bisa kayak gini tanpa Markus. Yeah, Jericho admire, friend. Yes, gue mah not the friend. Gue datang ke Jericho karena di sini Android bebas. Bebas hidup dari di dalam kegelapan. Free to die in silence, waiting for a change that's never gonna come. Okay. But I don't want that freedom. Tapi gue gak mau kebebasan itu. Gue gak akan memohon untuk seseorang senyum, untuk cinta atau hormat. Gue gak tahu tentang kalian, tapi ada sesuatu di dalam hati gue yang gue percaya kalau gue lebih dari yang mereka bilang. Gue hidup. Dan gue gak akan biarin orang ngambil itu. Hari-hari kita dari budak udah kelar. Kalau manusia nggak mau dengar, kita kasih tahu.
Kalau mereka nggak mau kasih, kita ambil. Kita manusia. Kita hidup. We are free. Kita bebas. Gue kayak seorang pemimpin gitu loh sekarang di Jericho. Ini masih menurut gue ya, Jericho Hero. Apa gue RA9 ya si Marcus? Karena gue kayak di admire gitu, kayak dihormatin gitu loh sekarang di Jericho. Dan menurut gue kayaknya robot-robot itu bisa ngelihat masa depan. Gue 57% komplit doang. Ya lawan karena banyak banget ini di sini. Bercabangnya nanti di sini nih tuh. Iya yeah, kayak gue apa ya, kayak seorang pemimpin sekarang karena gue udah menyelamatkan mereka semua, satu warga Jericho di situ. Dan gue kayak merasa gue juga bisa ngebuat robot baru itu jadi Deviant gitu, jadi ngikutin kita. Kayak tadi kan ada 3 robot baru, gue bilang lu bisa ikut kita, terus disentuh aja tangannya dia langsung ngikutin kita langsung, padahal sesama robot loh. Sesama android. Gue gak tahu. I still don't know. Oke, gue masih harus ngikutin ini cerita. Gue gak bisa langsung ngasih konklusinya kayak gitu. Tapi feeling gue aja kayaknya si Marcus ini RA9 deh. Oke. Okay. Alright. I think that's it guys. Oke. Okay. I'm gonna end this episode here guys. Oke. Okay. Live like guys. Kalau kalian suka dengan video ini. And jangan lupa untuk dikasih komen guys. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye.